10 negara pengekspor rempah terbesar dunia. Rempah-rempah merupakan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki cita rasa dan bau yang khas. Rempah-rempah biasa digunakan sebagai bahan dasar makanan, obat-obatan, penambah cita rasa masakan, dan penghilang bau mulut. Jenis rempah-rempah yang tersebar di Indonesia adalah cengkeh, kayu manis, pala, lada, serai, dan jahe. Dengan begitu banyaknya jenis rempah-rempah yang tersebar di Indonesia, apakah Indonesia menjadi negara pengekspor rempah terbesar dunia? Berikut 10 negara pengekspor rempah terbesar di dunia. Data Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada 10 negara pengekspor rempah terbesar di dunia sebagai berikut. 1. Tiongkok. Negara pemasok rempah terbesar pertama diduduki oleh Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai 3,43 miliar US dollar. 2. India. Negara yang terletak di Asia Selatan ini menjadi pengekspor rempah terbesar kedua dengan nilai ekspor sebesar 2,57 miliar US dollar. 3. Amerika Serikat. Selain terkenal sebagai negara adikuasa, Amerika Serikat menjadi salah satu pengekspor rempah terbesar dunia dengan nilai ekspor mencapai 1,80 miliar US dollar. 4. Belanda. Siapa sangka kalau negara kincir angin ini menempati urutan keempat sebagai negara pengekspor rempah terbesar dunia dengan nilai ekspor mencapai 1,48 miliar US dollar. 5. Italia. Jika kalian makan pizza, pasti akan teringat negara Italia. Ternyata, negara tersebut masuk sebagai 5 besar pengekspor rempah terbesar dengan nilai mencapai 1,33 miliar US dollar. 6. Jerman. Negara yang telah menjuarai Piala Dunia sebanyak 4 kali ini menjadi salah satu pengekspor rempah terbesar dunia dengan nilai ekspor mencapai 1,30 miliar US dollar. 7. Guatemala. Sebuah negara bagian Amerika Tengah yang terkenal dengan gunung berapi ini juga memiliki nilai ekspor yang besar, yaitu mencapai 1,12 miliar US dollar. 8. Vietnam. Negara yang berjarak 1.764 km dan 952 mil laut ini berada di posisi atas sebelum Indonesia dengan nilai ekspor sebesar 1,08 miliar US dollar. 9. Indonesia. Negara pengekspor pala terbesar dunia ternyata menduduki posisi ke-9 sebagai pengekspor rempah terbesar dunia dengan nilai ekspor sebesar 1,02 miliar US dollar atau sekitar 14,59 triliun rupiah. 10. Thailand. Selain sebagai negara tujuan ekspor Indonesia, Thailand juga masuk sebagai 10 besar negara pengekspor rempah terbesar dunia dengan nilai ekspor mencapai 930,73 juta US dollar. Wah, ternyata Indonesia berada di urutan ke-9 sebagai negara pengekspor rempah terbesar dunia. Lantas, bagaimanakah caranya agar dapat menduduki posisi ke-1? Mr. Exportir solusinya. Dengan visi dan misi kami yang ingin meningkatkan nilai ekspor Indonesia, kami dapat membawa Indonesia menjadi pengekspor rempah terbesar dunia. Silakan kunjungi website kami di www.mrexportir.com. Mr. Exportir, jasa eksportir percaya.